Jadi secara bahasa ilmu ma'ani itu berasal dari kata al-makna. Al-makna kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah arti. Atau diartikan juga dengan makna sendiri. Atau bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Secara istilah, itu adalah ilmun yu'lamu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiku maqadul hali. Jadi yang dinamakan ilmu daripada ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hal ihwal lafaz yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi ilmu ini adalah berkaitan dengan orang dan juga dengan kalimat serta berkaitan dengan kalam. Jadi ada kalimat, ada kalam, ada yang namanya mutakalim. Nah, ilmu ma'ani ini menjelaskan tentang hal ihwal lafadz yang sesuai dengan tuntunan situasi dan juga kondisi. Di mungkin sebagian daripada kita sering setiap hari itu berkomunikasi dengan sesama teman, saudara, keluarga, atau sanak famili keluarga, itu berkomunikasi kadang-kadang tidak menggunakan lafadz yang jelas, tapi bisa dipaham oleh orang yang diajak bicara. Nah, ini adalah bagian daripada ilmu ma'ani. Kadang-kadang ketika ditanya, di manakah kamu? Kemudian kita menjawab, di sini. Tanpa menyebutkan, saya di sini. Ini adalah bagian daripada pembahasan ilmu ma'ani. Yang nanti akan kita bahas tentang yang disebut dengan pembuangan musnad ilaih ataupun pembuangan musnad. Yang seharusnya ditanya, di mana kamu? Jawabnya adalah, saya di sini. Tapi kita sering menjawab, di sini. Atau sering kita kemudian berkomunikasi dengan orang lain dengan mengatakan, pergi. Pergi artinya, pergilah kamu. Tapi kemudian dengan menggunakan kata-kata pergi saja, sudah bisa dipaham. Dan itu yang disebut dengan ilmu ma'ani. Dan itu disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kondisi dan juga dengan ihwal. Dalam redaksi lain disebutkan ilmu ma'ani, usulun wa qa'idun yu'arafu biha kifiyatu mutabaqatil kalami li muqaddal hali bihaitu yakunu wifqal gharadi alladhi siqalah. Yang dinamakan ilmu ma'ani adalah pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat dengan konteksnya, muqtadha halnya, sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi tujuan daripada ilmu ma'ani adalah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh mutakalim pada mukhatab orang yang diajak bicara sejelas mungkin. Atau kalaupun tidak tampak secara lahir, tapi secara ma'ana bisa ditangkap oleh mukhatab orang yang diajak bicara. Ini adalah inti daripada ilmu ma'ani.